kita datang ke tempat suatu acara yaitu komunitas Tambalban Saroha yang ada di Jalan Lingkar Selatan ataupun Ahad Rusli. Yang menarik dan unik sahabat Dugas TV, hanya satu profesi Tambalban bisa membentuk suatu komunitas ini menjadi suatu contoh dan edukasi. Dan saat ini bersama saya, ketua daripada komunitas Tambalban Saroha yaitu Bang Arlen Siregar dengan penasehatnya ya. Oke, Bang. Mohon waktu nggak Bang? Tadi beberapa menit. Bisa dijelaskan hari ini bentuk kegiatannya apa Bang? Kalau untuk kegiatan Saroha, untuk hari ini tetap berjalan untuk satu profesi. Tapi untuk kedepannya, kita ingin menyatukan paguyuban Tambalban Saroha. Walau kita sama profesi, mari kita berjuang untuk bersama maju. Kita bersaing, tapi persaingan sehat. Oke, komunitas usaha Tambalban Saroha ini sepanjang Jalan Lingkar Selatan terbentuk kapan dan saat ini beranggotakan berapa? Dan kebetulan terbentuk hubungan Tambalban Saroha tepatnya pada 4 tahun yang lalu pada tanggal 11. Dan hari ini kita merayakan ke-4 tahun hubungan Tambalban Saroha. Dan anggotanya? Dan kita beranggotakan sekitar 40 kakak kepala rumah tangga. Oke. Selain ulang tahun ini, tentunya ada juga pertemuan-pertemuan. Boleh dijelaskan pertemuan apa aja yang dilakukan di komunitas Tambalban ya, arisan atau seperti apa? Oke, terima kasih. Kalau hubungan Tambalban Saroha, setiap bulannya kita mengadakan pertemuan setiap tanggal 11. Itu untuk membahas arisan, menanyakan kabar dari paguyuban kita. Apa ada yang perlu dibantu, apa ada kemalangan, ada berita sukacita, dukacita. Saling membantu. Saling membantu. Luar biasa sahabat Tugas TV. Yang terakhir mungkin, kita akan berpindah ke sebelah. Sepertinya ada undangan selain anggota daripada komunitas kita. Ada undangan yang saya lihat dari beberapa organisasi. Bisa dijelaskan apa aja dari siapa aja undangan kita saat ini? Kalau untuk undangan kita undang dari paguyuban Nama Rale-Ale Sebanten Barat, PBB Cilegon, Parbi, Persatuan Narti Batak Indonesia yang berdomisili di Cilegon, dan Tamres yang Tambalban Bojonegara. Wow, luar biasa. Oke, sahabat Lugas TV, kita akan melangkah ke Bapak Penasihat Komunitas Tambalban Saroha. Dengan Bapak siapa, Pak? Oh, Bapak Napitupulu. Selaku penasihat Komunitas Tambalban ini, apa nih respon dan tanggapan selaku penasihat? Memang selama ini sih, ini Tambalban Saroha memang boleh tergolong bagus selama ini. Tidak ada kami itu Tambalban Saroha seiring sejalan selamanya. Jadi mudah-mudahan selama ini, selamanya bisa kami seperti ini. Oh, terus-terusan. Luar biasa. Mungkin pesan-pesan atau nasihat kepada semua anggota yang ada tergabung dalam komunitas ini. Oh, kalau masalah anggota itu, kami itu harus lewat kata saling bekerja sama, saling bantu-bantu, bahu-membahu. Itu yang kami minta ke Tambalban Saroha. Oh, makasih Pak Napitupulu. Demikian sahabat Lugas TV yang bisa kami sampaikan dari titik lokasi salah satu tempat rumah makan Silver ya, Silver Namar Pariban di Jalan Lingkar Selatan. Tentunya Saroha ini berbicara sehati. Dan tadi sudah jelaskan penasehat, maunya saling membantu, tolong-menolong. Ini suatu edukasi kepada semua komunitas yang ada. Tentunya ini menjadi suatu percontohan. Terima kasih, sahabat Lugas TV. Sampai jumpa.